Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri menetapkan hukuman bagi orang-orang Yahudi dan ulama mereka dan pendeta-penditanya, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka hendaklah dibalas. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penembus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan kami utuskan Nabi Isa ibn Maryam mengikuti jejak langkah mereka untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk hidayah dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah ahli kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.